Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat hantaran kain batik dan kain jari. Yuk simak bahannya. Pertama kita siapkan wadah hantaran, kemudian ini kain jarinya. Nah, ini kain batiknya seperti ini warnanya. Lalu kardus, potongan daun, karet, lalu bulatan kertas. Selanjutnya kita pasang bulatan kertas satu persatu, lalu ikat dengan karet. Caranya sesuai petunjuk, lakukan sampai selesai. Nah, jika sudah terpasang semua, kemudian kita gandengkan, lalu ikat menjadi satu. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, ini kan ada sisa-sisa kain ya, teman-teman. Lalu serut seperti ini, lipat-lipat, kemudian ikat sehingga berbentuk bunga. Caranya sesuai petunjuk, lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah jadi hasilnya seperti ini. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita pasang kelopak daun ke lapisan kain batik satu persatu, lalu ikat dengan karet.
Nah, jika sudah terpasang semua, selanjutnya kita gandengkan kain jarik dan kain batik menjadi satu. Caranya sesuai petunjuk. Lalu ikat dengan karet. Cara menggandengkannya ya teman-teman, lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita siapkan wadah hantaran, kemudian masukkan bahan, lalu tata serapi dan sebagus mungkin. Caranya sesuai petunjuk, lakukan sampai selesai. Tara, sudah jadi hantaran kain batik dan kain jari menjadi satu. Ini sangat gampang sekali dan mudah. Hasilnya juga bagus ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga berhasil. Mohon maaf jika ada salah dalam video maupun editing. Jangan lupa dukungannya, like, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.